kembali lagi di channel Tebakku Dia Fadila. Yeay. Namaku Dia. So, kali ini aku mau unboxing. Aku tuh beli paket. Nah, ini paket ini rak lagi, guys. Waktu itu pernah aku unboxing juga kan rak yang pernah aku pakai yang kayak gini nih. Nih. Nah, ternyata semakin banyaknya make up aku, semakin kayak ya ampun, makeup aku tuh bluber-bluberan kan tuh, pakai ini berantakan. Nah, nanti aku bakalan unboxing dan aku bakalan ngerapiin juga. Nah, sebelum aku mulai, seperti biasanya kalian klik dulu tombol subscribe-nya di sini. Karena agar aku semangat lagi buat video, karena tuh udah lama banget aku tuh nggak bikin tutorial lagi, nggak bikin unboxing lagi kayak biasanya. Ya udah, kalian subscribe dulu dan nyalain loncengnya, dan kalian kalau misalkan suka sama video aku, kalian share juga ke teman-teman kalian. Oke, di sini aku mau ke paketnya. Di sini ada bacaan Rare Cosmetic 4 laci 1 biji mudah pecah. Itu terbuatnya dari akrilik, jadi emang mudah pecah. Jadi tuh rak kosmetik itu emang penting banget. Soalnya buat apa? Biar gak berantakan gigit loh. Jadi kayak apa gitu meja aku kan. Mungkin adanya si rak ini bikin meja aku tuh gak berantakan lagi. Bubble wrap-nya cukup aman, soalnya dia tuh ada kayak dua lapis gitu. Banyak juga bubble wrap-nya, dan ini bubble wrap-nya gratis. Jadi aku nggak nambah bubble wrap lagi. Nah, di sini ada cosmetic strike box. 4 drawer. Kita buka. Mungkin aku agak kesinian kali ya, biar kalian tuh bisa lihatnya tuh enak. Oke. Sini aku mau keluarin bubble wrap pertama. Jadi di dalam kotaknya itu ada bubble wrap lagi, jadi aman banget. Di sini ada bubble wrap lagi, kotak kedua. Bubble wrap kedua, kotak kedua. Dua kayak gini, guys. Ini udah kosong. Ini kita taruh bawah aja. Ini juga kita taruh bawah. Nah, ini dua ini aku bakalan susun. Oh, jadi udah dirakit sama orangnya gitu kan. Kalau yang kemarin yang kayak gini kan satu-satu gitu kan, kayak dicopotin bisa. Nah, ini kayak tinggal gini doang ya. Wah, ini mah simpel banget dong. Aku kira tuh kayak satu-satu dirakit-rakit gitu. Lacinya ini ada 4 laci gitu. 1, 2, 3, 4. Dan di atas itu bisa taruh lipstick, bisa taruh apa lah yang kita suka gitu, mau taruh di sini gitu kan. Nah, pertama-tama yang paling bawah banget aku tuh pengen banget naroin si yang palsunya ini. Nih, gini-ginian nih, ini kayak body paint sama eyeshadow yang kecil-kecil kayak gini ini. Masuk dong. Masuk lagi. Ah, tidak bisa, guys. Ternyata di atasnya juga ada. Wah, aku dapat apa ini? Kayak ada yang patah. Enggak ada yang patah. Jadi mungkin tambahan doang. Iya, atau nanti di pasang, nggak ngerti. Jadi mau susun lagi yang gede sama cuy. Tidak bisa, kasihan banget kamu. Tidak bisa kalau kamu gedean. Nah, kita pakai yang Huda Beauty sama concealer. Apa sih ini? Concealer. Tuh. Oke. Ini apa? Jomplang. Kita buka satu-satu dulu.
agak macet gitu. Oke, masuk. Mungkin tengah-tengahnya ini kita bisa tambahin kayak ini kayak highlighter yang kecil-kecil gini, kita bisa taruh di sini. Oke, bisa masuk. Jadi cantik. Dan ini juga bisa lah ya, sini-sininya masih ada ruang. Oke, sini sininya mau masukin apa ya, menurut kalian apa? Bedak-bedak aja, bedak-bedak aja juga bisa gitu guys. Masuk dong, masuk guys. Jadi di sini juga masih ada ruang. Aku bingung mana apa. Kita masuk. Kita masukin yang atas. Enaknya yang atas kita tambahin apa ya ini ya? Ini pasti buat foundation. Bener buat foundation. Ini bisa enggak? Wah. Jadi rapi gitu. Ini buat yang concealer-concealer, buat contour-contour kayak gitu. Aku pengen unboxing ini, jadi aku beli yang Canary. Tuh, aku dapet 3 gitu. Ini aku bakal taruh di sini. Ini buat lipstick guys. Cantik banget gak sih? Elegan banget. Nih, terbalik. Tada. Apa terbalik ini? Nah guys, yang kecil-kecil ini aku bakalan taruh bawah, mungkin yang tadi tempat-tempat eyeshadow. Mungkin masih muat. Bukan muat sih. Muat gak? Gak muat. Selesai guys, jadi ini tadi aku bisa benah juga karena tuh udah lama banget nggak beres-beres, jadi ya udah bisa rapi juga meja aku kan, waktu itu kan sering berantakan di sini-sini gitu kan, dan hasil itu jadi kotor gitu meja aku. Aturan ini kan bulu-bulu halus ini kan seharusnya kan jangan sampai kotor kan, di sini kotor banget. Kesel karena makeup-makeupnya yang belepetan. Nih kalian kalau yang mau lihat, kalian aku kasih lihat nih. Nah guys, mungkin segitu aja video unboxing aku. Terus aku sembari rapi-rapi. Masih bocoran nih, harganya itu 89.900, jadi di bawah 100.000. Nah, beda banget sama yang pertama kali aku beli itu kayak hampir 200 kalau nggak salah. Karena ini tuh lebih gede kan ya, lebih banyak gitu bisa nempatin makeup-makeup. Nah, kalau yang baru aku beli tuh kecil gitu, kayak nggak sanggup semuanya juga makeup aku. Sebenarnya makeup aku masih ada di bawah. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku sebenarnya juga agak gimana gitu kalau kecil gitu kan, aku kira besar. Nah, ya udah pokoknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku biar aku semangat bikin video, biar aku upload terus, aja aku upload terus. Ya dadah, see you di next video selanjutnya.